Warga Jalan Tanah Kusir 2 Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini menangkap pemuda pelaku penodongan dengan korban seorang wanita Selasa dini hari. Warga yang geram dengan aksi pelaku secara spontan langsung menghajar pelaku hingga babak belur. Beruntung pelaku masih bisa diselamatkan sejumlah warga lain. Pelaku kemudian diserahkan ke patroli polisi yang melintas di lokasi kejadian. Terong main golok, itu diminta, ini tajam loh mbak, mau mati gak gini, kerahin minyak. Terus kata mbaknya gak mau, kayak bilang, gak mau. Habis itu direbut goloknya sama mbaknya. Nah terus pegalnya tarik-tarikan gitu. Terus tangan mbaknya kayak sobek, set. Langsung jalan. Pelaku kini diamankan di Polsek Kebayoran Lama. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini diamankan di Polsek Kebayoran Lama.